Nah, ini persiapan kami untuk berangkat. Ada selimut, ada kain pel. Ya, ini tongkat Musa, banyak sekali. Moses, tongkatnya Moses. Kalau yang dua ini karpet. Rumahnya udah pun ada lagi, jangan dikasih. Oh iya, jangan dikasih. Apakah ini? Oh, ini juga kain pel. Jangan ini, anu kusirnya di bawah. Oh, yang ini tongkatnya. Ya. Ember. Ini buku. Buku, pulpen. Ya, dan amplop. Amplop ini akan diisi uang. Ini bantuan untuk anak-anak di Baros. Apakah untuk beli baju seragam atau sepatu? Silahkan, kita kasih mereka kebebasan. Dan ada nama-namanya. Nama-nama ini nama-nama yang diberikan oleh lurah. Ada kurang lebih 52 anak. Nah, ini kita sudah mulai mengangkut barang-barang. Ya. Yang ngerti aja yang. Nah, ini sedang menulis amplop-amplop. Sudah siap, kita mau jalan. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Inilah para penyumbang GPIB sekian miliar. Sip. Kita kan udah seragam. Parian harus punya kacamata hitam. Buat apa? Kita kalau turun kacamata hitam, ya ada, kan? Ada. Lupa. Ada. Nah, cuma kita mestinya beli kayak begini nih. Nah, ya, sepatu gitu kalau, ya. Kalau iya. Banjir-banjir mantep. Iya. Enak anti slip gitu. Iya, betul. Murah banget. Murah banget. 1 miliar. Iya. Murah sudah, banget. Sudah ketangkep, Pak. Iya. Saya enggak mau ngomong gitu ah. Takut ujung-ujungnya penjara. Satu miskin. Iya. Satu miskin. Kenapa? Mau ngomong apa? Ini PGIS dulu untuk buat iya, rekomendasi apa? Sama ini PGI. Oh, mana tuh orangnya PGI? Mana tuh? Ini orang PGI nih. Ini pejabatnya nih. Pejabatnya. Saya mah hamba. Iya. Bangun ini loh. Kita bangun ini. Tiga lantai. Nah, kalau nggak boleh dirubuhin gini, naik Pak Robi di. Gampang. Kita daftar ke PBB. Korban rudal Rusia. Pasti dapat bantuan. Yang lucunya, iya. Yang lucunya, wah, pada saya gini, Pak, itu gedung bagaimana? Udah jual, betul saya beli besinya. Oh, siapa orang Madura? Ada orang yang bawa WA kepada saya. Oh, Madura itu, Pak, Madura. Oh, Madura. Saya beli besinya aja kata. Madura itu, Pak. Madura itu memang aneh. Pancasila di Madura aja 6. Kita kan 5. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh, 7 dia terakhir. Wabillahi taufik. Aduh, Pak Rizal masih hitung apa tuh? Ya,
Nah, ini kita udah sampai di kelurahan. Tim, ayo foto. Ya. 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 Tolong ambil, Ruben. Tinggal kau pencet yang putih itu. Cap. Tuh, dua, tiga. Lagi, balik. Sip. Jadi itu video yang bisa jalan sama yang atas. Hari kita turun pertama dan kami upayakan untuk turun berikutnya dan hari ini mungkin Tuhan membuka kesempatan fokus untuk anak-anak sedikit bantuan alat tulis dan kami sih berharapnya untuk turun langsung kalau misalnya ada anggota kelurahan yang bisa antar yang apa yang dikirim kemarin. Jadi bisa bertemu langsung gitu. Ya, tiga kali. Satu pas sama BPD mau tanya-tanya. Pertama. Kemarin kita ada bantuan untuk sekolah itu yang dari ibu. Bikin seragam, Pak, bisa nggak?
yang seragam tasnya aja lah. Soalnya kita kemarin pas beli nggak cukup beli sama tasnya gitu. Akhirnya ya, alhamdulillah semua bisa tercover. Oh, murah ya. Alhamdulillah sih kalau memang ada gereja kerja. Iya. Memang tidak hanya alat tulis itu, ada beberapa selimut yang kita bawa juga. Sama itu yang tidak puluh beda yang ember tadi berapa puluh dua ya, ya ada di itu pada kali jam embernya berapa ya, ya. Kita hitung lagi aja enggak sama tadi, kalau yang urgent gitu. Nah kalau yang bilangnya terdampak ya, kan terdampak itu ada yang masuk air segini juga tetap terdampak ya, ya. Kan masih aman lah ya, ya. Sekolah dan lain sebagainya ya, masih aman. Ini ada embernya 48 biji ya. Ada karpet 12, ada sapu pel 50, sama ini lapel 50, sama selimutnya 80. Yang 89, itu yang buat 79. Yang buat dana itu, dana sepatu. Sama buku-buku juga 52 pack. 79. Terus bolpen 800. Ya, kalau langsung ngasih kabar kemarin kan dikondisikan orangnya gitu di sana. Nah, tadi telepon enggak Pak, siapa tadi? Orik ya? RT-nya ya Pak Ori. Oh. Nah. RW2. RW2. Oh, gitu. Jadi gini Bu Lurah, jadi Bu Lurah mencari itu memberitakan kepada kami kelulusannya aja bagaimana Bu, supaya ini bantuan sampai gitu ya. Yang berkepentingan dia tanggungnya yang bukan yang apa barang salah ya, satu jenis barang yang tidak mencukupi ke semuanya, kayak tadi ada selimut yang ada 20 itu apa selimut 99 nah, 79 77 itu dengan masyarakat bingung gitu akhirnya kan ya enggak kebagian teh gitu ya, jadi marah jadi marah teh, kita suka mengklasifikasi gitu kayak yang dari Polda waktu itu ada kasur 50 sama dispenser galon cuma 50. Nah, jadi oh yang kasur berarti yang berat aja deh. Dia enggak punya kasur. Berat gitu kasihnya ke yang berat. Kalau kayak yang lain mungkin oh yang lain yang punya apa yang sedang. Jadi enggak semua dapat gitu ya. Dengan komposisi barang yang sama. Yang alat-alat itu kita turunkan. Iya, iya, betul ya. Jadi ember dan selimut kita turunkan sini. Mungkin kami yang bawa alat tulis sama bantuan kami ke anak-anak yang sudah jelas. Terima kasih, enggak apa-apa. Kalau misalnya bukan kita yang mau ngasih cuma kalau kita nih yang mengkondisikan, begitulah. Oh, ya biasa daerah bencana yang begitu kita lalu. Iya, iya, iya. Tapi kalau langsung mah yang masihnya Bapak langsung. Betul. Yang memang yang memberikannya ya langsung gitu. Kita ya, hanya mengantar aja gitu. Ya, jadi gimana bagusnya kira-kira dulu kan? Itu kan yang itu 20 ya, yang apa tuh yang karpet 12 tadi. Karpet, karpetnya karpet gimana Pak? Yang gulung itu ya, yang ini atau tinggal sini yang karpetnya namanya bisa ditambahkan sini. Jadi kami minta pendapat dari Bu Lurah bagaimana untuk organisasi tempat buat rencananya berapa? Kalau yang sedikit mungkin yang 12 ya. 12? Taruh sini aja. Apa? Jadi saya tunjukin ke Pak RT nya aja orang yang memang tuh langsung. Iya, iya. Jadi kapet taruh di sini ya Bu ya, kelurahan ya. Sama selimut? Selimut 79, 89 89, 89. Ya. Jadi kalau jadi murah untuk 89 taruh di murah juga. Kalau yang banyak mah, kalau yang sedikit kan pilih jatuh sedikit kan. Ah, kalau itu kan lebih gampang lah dibagi. Oke, rebutan lah. Lebih dari 50 mah. Iya.
Iya. Jadi karpet taruh di kelurahan ya. Begitu. Karpet sama pel. Empel. Pel 50. Cukup enggak mau lebih tinggi atau enggak? Kalau untuk kedepannya mungkin apa yang sangat-sangat dibutuhkan seandainya kami bisa lagi itu bergerak? Kompor ya? Okay. Kompor. Baru 30 kemarin dikasih. Baru 30 sama ya. Sehati. Kompor gas. Yang satu tunggu. Yang satu tunggu. Kompor. Kompor. Kompornya aja. Jadi yang dibutuhkan itu berapa banyak kira-kira? Kompornya berapa? Kalau lihat rumah 56 kemarin baru 30 yang dikasih. Iya. Kalau lihat rumah ya yang sekarang dibutuhkan berapa, Bu? 26 kurang lebih 30 lah ya. Ya 30 lah kira. 30. Kompor gas. Kompor gas tunggal. Kompor tunggal. Untuk pembangunan rumah ya. 1,5 miliar. Ya, betul. Udah dapat. Langsung pada pemerintah itu ada prosesnya. Iya, pengumumannya doang dulu harus nyusul. Realisasi mah enggak bareng sama pengumuman. Iya. Tadi kan sudah dikasih data yang soal kompor. Iya. Kan 3 Maret kemarin tanggal bencana itu berakhir. Iya. Diserahkan makanya tuh. Ya, betul. Ada yang di
Kalian penertibannya. Iya. Besok berbagai faktor kan. Iya. Kemarin kan iya, tidak bisa menyalahkan salah satu pihak pemerintah karena sudah dan hal. Sampah juga mereka mengurus sampah sendiri. Nah, yang harusnya tidak diurus mereka itu. Iya. Apa yang sampah kertas kursi sampah di daerah Wacana. Iya. Banyak orang buat masuk ke kol untuk mengeluarkan sampah gitu. Semangat ya Bu, tetap semangat Ibu. Baru 3 minggu. Iya. Wah, semangat ya Bu. Semangat. Sampai turun 3 kilo. Daripada diet. Diet juga sibuk. Kalian sih turun yang terlayang. Ya. Iya jangan. Silakannya cuma waktu itu. Semua didatangi. Siap. Banyak banget dong. Kalau misalnya mau simbol saja yang didatangi 30 rumah, misalnya yang ada di RW 4 aja. Kita kebayang kan? Jadi kita mau ketemu anak-anaknya setelah mereka belajar, setelah sholat. Iya. Iya. Atau ada yang antar? Tidak apa-apa sih kalau misalnya yang antar itu lihat, pas kalian jalan. Masih yang antar pun juga. Jangan sampai mati. Agak berjauhan kalau memang mau
ke sini aja. Iya. Ah, ah. Nanti paling kita kirim foto, sila kalau memang perlu tanda terima bukti tanda terima. Iya. Iya. Jadi apa yang mau dititip? Titip. Iya, ini sih mas. Jadi mereka yang kirim foto-foto seringnya. Iya, yang waktu pilak juga. Sosialisasinya ya bu. 25% lagi kita iya. Yang belum tercapai. Di pengertian masyarakat mah. Tapi kan beruntung. Kita enggak se serumit itu sih ya, ya belum. Kita pokoknya yang nanti diserahkan kita pakai tanda terima aja untuk bukti aja. Saling percaya. Iya. Saling percaya. Kayak di lokasi. Sampai segini saya rada takut yang dari Binsos. Belajar juga. Ini juga baru kegiatan pertama sih. Oh. Pertama. Iya. Struktur organisasi kami juga di pusat-pusatannya. Belum rapi. Belum rapi. Harus diuji berarti. Iya. Ya. Kalau Bang kayak kemarin kan bantu langsung ke pos. Nah. Oh, berapa langsung dicatat di situ. Memang ada lebih bagus kita punya catatan sendiri jadi mereka tinggal tanda tangan. Lain masuk ke buku besarnya mereka. Ya, mereka ya, buku besar. Dari mana supaya ini dari ini yang berapa? Iya. Iya. Iya, betul betul. Jangan ada bencana lagi lah. Harapan kita jangan ada bencana, tapi kenyataannya bahwa kita dilahirkan dari bencana. Ah. Berharap tidak terjadi. Ya. Jadi ke depan kalau misalnya ya, kita tidak berharap, tapi kalau menjadi bagian dari hidupnya, kami berupaya tidak hanya itu, tapi melawan. Iya jadi malah. Iya. Ya. Jadi yang kerja siapa? Jadi banyak. Ya cepet ya. Iya. Iya. Kemarin.
di lapangan. Yang main capek, yang diurus. Bikin repot kalau yang mau urus dia. Harus uji fisik dulu. Iya, betul. Uji fisik. Iya. Oh enggak dibatas 5 tahun misalnya enggak. Saat ini yang sudah 11 tahun jadi enggak ada periode lah istilahnya berarti bisa pendek bisa. Kalau desa periodenya tahun kalau enggak. Tergantung kepalanya ya. Ah, saya mau jadi lurah hal itu. Apa nih? Lurah di sama bupati supaya lurah di Oikumene. Lurah. Iya, betul. Di atasnya camat, di atasnya camat berarti ya. Wedana. Di sini sudah. Iya, mereka mau ini. Ya, turunin aja. Tadi ini kita turunkan beberapa. Gimana kalau kita tahu mau beberapa orang polis nanti barang-barang kami blok ke sini supaya nanti kita nanti ada beberapa kita bisa simbolis sama ibu lah.
kami sepakat ya, karena takutnya kami tidak ketemu dengan anak dan ibu Lura yang sudah tahu datanya. Jadi semua termasuk yang ke anak 52 itu kami serahkan di ibu Lura saja. Ya hari ini ya. Nanti minta data dokumen dari ibu waktu membagikan, tapi yang dikirimi dibagikan orang-orang ini kurang lebih. Ya, jadi pertanggung jawaban kami juga laporan ke diri dari sana. Mungkin begitu saja, karena takutnya kalau kita turun. Makasih Mas Pak. Karena takutnya juga ganggu anak-anak yang sementara belajar. Belum janji. Ya, kan jangan. Mereka apa Jumatan dulu kan kita malah enggak enak ya. Ya gitu. Iya, iya. Tapi kalau memang mau percayakan kepada kami. Oh, percaya, percaya. 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 Ya kami dukung. Cuma sih memang kemarin ada yang rindu ketemu langsung sama anak-anak, tapi kami memang kondisinya begini. Iya. Kemarin kan cuma Bapak sama siapa yang lihat dia ya? Iya. Lihat langsung ya. Iya. Berdua. Berdua. Oh, gitu. Tutupin yang tinggi, tutupin cahaya. Tunggu, sekalian barangnya dulu angkat dari atas ya. Atau gimana? Nanti di depan juga. Mari di depan ya. Yang putih ya. Iya. Tenang aja. Siap, 1, 2, 3 sekali lagi, 1, 2, 3 Oke, makasih. Ini kan dipindahin ke puskesmas dan oh iya, benteng sekarang, ke premium. Kasih aja teh dong, jauh. Gimana bu? Ya kan bisa bawa motornya. Ini saya kemarin. Dan nanti foto ya. Sini aja, boleh? Sini. Oh iya ya. Oh iya ya. Selimutnya yang banyak. Selimut taruh di atas ember. Sini. Taruh di bawah. Oh ini taruh di bawah ya. Bapaknya bercanda, tuh kan ditaruh di atas, ditaruh di. Enggak, untuk taruh selimut di atas. Kita juga suka Linda minta bantuan RT. Heeh. Atas satu dulu apa? Tapi di sini sekian barang. Ah ya, lebih tertib. Ya, kalau misalnya belum dipersiapkan siapa acaranya, pada saat kita bawa ini pasti waduh ayo. Nah, pada saat riuh itu kan ini mah apa deh kayaknya ini gitu. Kira-kira nanti lagi milih lagi ya. Pak, ya saya ya. Ya itu ya sekarang ya. Plastik apa? Plastik dong. Oh jangan. Ini gak usah. Oh ini iya. Ini pulpen. Iya. Kanon. Oh buat bagi-baginya nanti plastiknya. Ceknya gitu. Iya. Ini pulpen rencananya satu anak dua, dapat dua rencananya gitu. Satu anak dapat dua. Dana itu. Oh ya sama. Sama kasih ibu. Neng, fotonya Neng. Ini nih, fotoin aja. Ini ya. Semua ikut di foto. Ya. Oke, lihat sini. 1, 2, 3 3. Oke. Yang wanita ada. Yang kamera yang pas ya. Sampai siapa? Saya. Oke. Saya nanti masuk di YouTube. Iya. Fotonya juga mau di. Iya. Isi polisi dulu. Iya. Ya, saya kasih ke dua. Ada namanya Bu. Oh, iya. Dua anaknya. Iya. Iya, ada. Kita serahin aja. Ya, mari Pak. Yang ini. Yeah.
Mau difoto dulu? Ya, difoto dulu. Kata sambutan diterima, dulu. Diterima, diterima ya. Sip, nah gitu. Oke. Okay. Ya, kata sambutan. Ya. 7 menit kata sambutannya. Kata sambutan ya. Dengan mengucapkan dah amin udah ya, jadi hari ini kita turun langsung di bencana banjir bandang kemarin di Baros, tapi berhubung karena posnya sudah dibubarkan dan kemudian dipindahkan ke kelurahan Jaya Raksa yang kebetulan ada di Lura, jadi kita sudah terima dengan di sini. Dan kita percaya, terima kasih untuk bantuan dari gereja-gereja, kita percaya bahwa semuanya akan diserahkan kepada para korban. Tidak seberapa, tapi paling tidak ini menjadi bagian dari perhatian kami gereja-gereja, kemudian apa yang dialami anak-anak kita juga menjadi keprihatinan kami juga di saudara-saudara di Sukabumi. Ya, kami mohon ya, Ibu Lura bisa menerima dengan baik, tidak seberapa, tapi sekali lagi ini bagian dari hati kami yang peduli dengan saudara-saudara kita, anak-anak kita di Laros. Kita menyebut Lura tapi namanya Lura. Nama yang mana ya? Lura Yuda. Lura Yuda. Lura Yuda. Lura Yuda. Lura Yuda. Silakan sambutan juga, Bu. Silakan Lura. Saya Lura Jaya Raksa, Yuldania Nutiati, atas nama warga Kelurahan Jaya Raksa yang terdampak bencana banjir bandang, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Kota Sukabumi. Saya terima bantuan ini, walau tadi katanya disampaikan tidak seberapa, kalau menurut saya ini luar biasa. Insya Allah akan banyak membantu masyarakat yang terkena bencana, khususnya mungkin anak-anak sekolah yang banyak kehilangan alat sekolahnya untuk media mereka belajar. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, semoga apa yang diberikan kepada masyarakat kami tergantikan rezekinya lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, dan saudara-saudara, penjelasan dari Ibu Lurah juga bahwa beberapa warga membutuhkan kompor gas tunggal. Jadi karena itu jemaat, dana yang masih ada akan kami berikan itu ya. Terima kasih untuk sumbangan jemaat-jemaat. Juga kalau ada kelebihan kompor tidak. Oh iya, kalau ada kelebihan silakan. Nanti kami antar. Iya. Dijemput satu tim, dijemput tiga negara. Ini juga ya? Kalau misalnya itu ada dokumen yang harus dikirimkan. Oke. Okay. Ya dari Pak Sekretaris tadi itu ya. Enggak tulis aja di kertas yang Bapak bikin. Ini Bu, saya tulis aja Bu.
Tapi enggak kepanjangannya itu kan kependekan. Ada kepanjangannya. Ada. Ada sini Bu, gereja Sukabumi. Iya, betul. Sekota. Salah apalah. Sekota. Karena di kabupaten juga ada. PKGS kabupaten ada. Ini kota. Kota. Tahap satu kemarin kami langsung ke pos. Ya. Beras apa semua? Iya, kota Cipamanggis. Kota, kota, ya kota. Oh, saya. Saya. Ya. Posko. Pertama, Pak Gubernur. Malam-malam itu Dokter Emi nelfon. Kabari lagi ya. Masih ada yang perlu ditandatangani? Enggak ada. Kita nunggu aja. Nunggu nih. Dari ibu. Masih bikin listnya aja. Iya, betul. Saya aja. Baru dia tanda tangan. Kan foto-foto aja. Kan di jalan-jalan. Tadi enggak sempat dibuat apa. Kamu sendiri yang bilang ringkas saja. Aku bikin panjangannya Pak tadi. Oke.
Ya, ini kita menuju lokasi bencana di Nyomplong. Rombongan BKGS membawa bantuan untuk korban tanah longsor di Nyomplong, Kota Sukabumi. Iya. Yang pemetaan, Pak. Etnografi. Oh iya. Ya ampun. Udah dibilang seragam. Tadi ini juga saya nadu. Alhamdulillah. Kok cari gelap? Iya. Teduh. Pak Masin kan ibunya di sini. Ngapain buru-buru? Ini dia. Dulu. Benteng. Nantinya sih yang satu mana jauh katanya tinggalnya. Nanti benteng. Oh. Atau RT itu kan ini enggak kita kasih RT. Pak RT aja tuh. Yang satu ya. Nanti dia. Ibu itu cuma di sini aja dulu nanti. Yang ibu mau buat ibu aja langsung. Iya, ibu langsung. Ini satu kan buat ibunya sama istrinya. Ya. Pak RT kasih satu varian. Jangan, saya sudah. Oh, sudah. Tolong pegang. Terima, Bu. Bisa sambil difoto. Tunggu. Jangan terlalu ini nanti. 1, 2, 3. Sudah. Jeng. Jeng. Jeng mentah, Nak. Tapi ini bagian dari doakan ibu. Amin. Terima kasih. Ya. 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 Ya
Yo, jalan. Jalan terus. Lingkungannya bersih. Iya. Ya? Enggak sih, hanya rumah. Enggak ada orang dalamnya. Oh iya. Tolong. Ini udah aktif, Pak. Varian. Oh iya. Nama tetangga ya. Pak Deddy. Jadi Pak Deddy. Iya, Bu. Nunya. Badan kerjasama kerja sekota Sukabumi mau menyatakan kepedulian kami pada warga yang kemarin kena longsor ya. Nah, tadi sudah dari kemudian. Sekarang kita nggak ketemu, jadi kami akan memberikan ini. Silakan. Ya. Dan ini hanya sedikit dana lah, 300.000. Ya. Untuk ada Bapak siapa? Darwis. Ya. Kami percaya RT bisa. Pak Deni. Oke, foto dulu ya, Oke. Udah sempit. Siap. Oke, 2, 3. Oke. Ya. Tinggal dipencet putihnya ya. Sebelah sini Rume. Siap. Masuk. Oke dah. Syukur ya pas mereka keluar ya. Iya. Sudah ada tanda-tanda. Iya loh itu. Apa tuh? Struktur rumahnya kuat sebenarnya ya. Ya kan? Kuat, fondasinya itu kuat, cuma tanah di bawahnya enggak, ya kan? Fondasi boleh kuat, tapi tanah di bawah enggak kuat.